Pes-Blas nanti akan dikirim hari ini ya dan besok. Ya itu tentu akan dilakukan oleh operator seluler seluruh ya seluruh operator seluler kepada nakes yang akan menerima vaksin tahap pertama. Jadi semuanya akan terima. Tetapi setelah itu ya seluruh 181,5 juta akan menerima ya akan menerima SMS Blas dari operator seluler ya untuk menentukan kapan dan di mana mereka akan melakukan vaksinasi. Apalagi ya vaksinasi ini akan dilakukan 2 kali dosisnya sehingga akan ada 2 kali pemberitahuan kepada penerima vaksin.